Angelina Sondakh ngaku sedang jatuh cinta, benarkah dengan mantan suami Angel Karamoy? Kabar bahagia datang dari Angelina Sondakh. Bukan karena pekerjaannya yang semakin banyak, melainkan janda Aji Masaid ini sedang jatuh cinta. Kali ini Angelina Sondakh mengukir kisah asmara dengan Stephen Rumangkang. Angelina Sondakh pun tak menyangkal jika dirinya mau menikah lagi. Dilansir dari YouTube Seleb Oncam News pada Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022, Angelina Sondakh buka-bukaan soal hubungannya dengan Stephen Rumangkang. Keduanya sering chattingan untuk saling mengetahui keadaan satu sama lain. Jadi misalnya dia nge-WA aku malam-malam masih online aku masih balaskan nah dia tuh bilang, udah istirahat, ungkap Angelina Sondakh. Tapi kan nimpalinya, ya Allah bro kalau bukan saya yang kerja siapa lagi, gitu, balas Angelina Sondakh. Stephen juga kerap memperhatikan kesehatan Angelina Sondakh. Paling tiba-tiba malam dia pesan. Udah tidur gitu, udah kalau sakit malah enggak bisa ngurusin Kanu. Maksudnya gitu, tutur Angelina Sondakh. Baginya Stephen punya figur sebagai sosok seorang ayah. Ketika orang nanya kedekatan aku sama Stephen memang Stephen juga baik ya. Dan aku salut dia menjadi seorang ayah yang bisa ngurusin anak, jelasnya. Rupanya zaman dulu dirinya pernah pacaran dengan Stephen. Sama Stephen 2 tahunan, pacaran, ucap Angelina Sondakh. Putus. Kita tetap berteman gitu, tetap bersahabat, tetap menjadi teman diskusi, jelasnya. Dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.